Ya, di sini kalian bisa buka Play Store dan cari aplikasi manual camera compatibility. Kita buka dan klik start. Ya, saat seperti itu artinya HP kalian sudah support Keycam dan bisa diinstal ya. Dan saat seperti ini, saat silang semua seperti ini artinya HP kalian belum support ya dan harus di unlock terlebih dahulu.